Nah biasa kan kita berdoa, ya Allah sugihkan hamba. Biasa kita lah, ya Allah kayakan hamba. Allahumma agnini bifadlika amman siwak. Artinya ya Allah sugihkan hamba, ya Allah kayakan hamba. Sebenarnya yang paling bagus lagi ada doanya. Apa doanya? Ya Allah jadikan hamba hamba yang sugih yang kada pelir. Misalnya kita nih, ya Allah kayakan hamba, tak dikayakan Allah Ta'ala, tapi pamalar. Kaya Sa'labah, Sa'labah kan minta doa, minta usaha supaya sugih lah. Nah asalnya miskin menjadi sugih, tapi sekali sugih pamalar. Handak lapian amalan sugih yang kada pamalar. Nah dicatat ayat-ayatnya aja. Nang pertama surah Al-Baqarah ayat 245. Surah apa tadi? Al-Baqarah 245. Dibaca, diartiakan, diamalkan, insya Allah sugih. Karena ini Allah Ta'ala yang memberi. Kemudian yang kedua surah Saba. Surah apa? Saba ayat 39. Buka apa ayatnya, baca, diartiakan, diamalkan, insya Allah pian sugih. Karena amalan dari Allah Ta'ala.